Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal. Hari ini kita mau ngelanjutin main Deltarune Chapter 2. Dan seperti biasanya, kita langsung lanjutin dari episode yang lalu. Dan kelihatannya episode ini bakal jadi akhir dari petualangan kita di Deltarune Chapter 2 ini. Paling nggak untuk Road Pacifist. Nanti untuk Road Snowgrave atau Road Genosaur bisa kita atur nanti. Mungkin aku bakal mainin juga di channel. Tapi paling nggak untuk Pacifist kita kelihatannya bakal ngakhirin petualangan kita di episode ini. Soalnya kalau kalian denger dari musiknya dan dari tangga yang tinggi banget ini, kelihatannya kita bakal lawan si last bossnya yang dugaanku si Queen. Atau mungkin aku terlalu awal duganya kayak gitu. Mungkin kita bakal ada 4, 5, 6 episode lagi, nggak tahu. Tapi dugaanku kita bakal lawan bos terakhir di sini. Tapi oke lah, kita langsung lanjut dulu. Tapi sebelumnya aku pengen balik dulu. Soalnya aku pengen ngecek yang ada di sini apa ini. Oh, ini tempatnya si bebek ternyata, si angsa kemarin. Sepertinya sudah menyelesaikan migrasinya. Oh, padahal aku pengen balik dulu. Aku pengen ketemu si Swatch. Aku pengen balik ke toko supaya apa, aku bisa beli barang-barang lagi. Soalnya sekarang sudah tinggal sedikit barang-barang yang kita punya, item-itemnya. Kita punya satu bit juice, satu tension bit, satu Christie yang aku gak tahu gunanya buat apa. Dok dolar ini apa nih? Dolar resetering dok ini value dikasih chapter. Oh, aku dapat dari mana ini dok dolar? Oh, aku harus jual cepatnya ini. Waduh, aku kok malah gak tahu ini dapat dari mana sih dok dolar. Oh, mungkin karena kita sudah ketemu Toby Fox itu, jadi kita dapat dok dolar. Oke, kalau glow shot aku bakal simpen buat di chapter-chapter selanjutnya. Aku jualin nanti aja. Sama revive dust. Oh, jadi kelihatannya kita nggak bisa balik lagi ke tempatnya si Swatch itu. Hey, Swatchling, apa ini? Aku sedang memancing untuk mencari potri yang hilang di dalam asid. Harusnya kan potrinya sudah hilang kan, sudah habis kena asid. Tapi dia tetap mancing aja. Tapi aku menemukan foto ini. Oh, ini fotonya kita sama Ralsei. Ya, fotonya bagus banget. Aku pengen lihat. Susi, kamu mau... Oh, kamu foto ini nggak untuk kamarmu? Foto apa itu? Aku gak mungkin mau foto kayak ginian. Foto apa? Aku pengen lihat itu foto pas aku pelukan sama Ralsei pasti. Tapi gak tau kenapa kok Ralsei nyaranin supaya dipasang di kamarnya Susi. Hey Ralsei, itu biar Susi cemburu, maksudnya kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kamu sudah aku ajarin cara jati, cara apa, cara nentuin jati diri di episode lalu, nggak boleh kayak gitu. Dan aku panik langsung naik ke atas. Oke, okay. Ini di mana ini? Oh, dan aku belum spare kamu. Kamu kan beda sama wear yang biasa. Iya, kamu wear wire blocks the way. Oke, okay. Yuk kita cek, kita defend. Oke, okay. Wear sudah mengabsorb si kabelnya, jadi tambah kuat. Be careful. Ini jadi seperti wear, tapi kabelnya sudah nggak dikendaliin sama kabel. Dia sudah ngendaliin kabelnya, bukan kabel yang ngendaliin dia. Oke. Au, sakit. Oke, okay, dan sekarang kita act-nya coba aku mau pakai B-Suite dulu. Dan Susi, kamu defend. Oke. Okay. Oh, kamu dan Ralsei membisikkan sesuatu yang manis ke wear wire. Wear wire. It pretended not to care, but X become more effective. Ini nge-buff, jadi X kita jadi tambah bagus sekarang. Oke, okay, tadi nambahnya cuma 5%, soalnya aku nggak mau kalau nambahnya cuma 5%. Oh, oke. Aku bisa apal nih gerakannya. Jadi harus tit-tit-tit-tit. Hatinya harus pelan-pelan digerakinnya. Oke, okay, dan sekarang beat off untuk sama Susi dan nice. Kamu dan Susi bilang ke wear wire untuk menghajarnya. Tadi naik berapa aku nggak lihat. Oke, okay. Jadi udaranya berkeletak dengan kekuatan fighting spirit. Oke. Okay. Ya, betul kan? Nggak kena sama sekali. Oh. Oke, okay, sekarang coba kita pakai aksinya masing-masing. Jadi aku bakal act biasa, kamu act biasa, dan kamu act biasa. Oke, okay, 14, 14, 14. Itu lebih efektif. Kamu melihat secara dingin. Susi tertawa. Heh, Ralsei wings. Oke, okay, mengedip kayak gini. Aku pengen dikedipin sama Ralsei. Ya, aku gampang kalau kayak gituan aja. Dan kamu. Oke, okay, aku bakal taruhan kan tadi 14% kan? 14, 14, 28. Oke, okay. Jadi kalau misalnya aku act ke Bicold, act ke ini, dan sekarang Ralsei semestinya bisa spare. Yeay, oke, okay, pas banget. Rekrut 455 dak dolar, oke. Okay. Oh, sama aku juga baru sadar ya, kan aku di episode lalu, bukan episode lalu, 3 episode lalu kan aku ketemu Toby Fox.
aku baru sadar kalau ending scene-nya, jadi kita kalahnya karena ada kalah karena keluar scene-nya. Itu beda dari biasanya pas kita ditabrak Toby Fox itu. Pas kita ditabrak Toby Fox tuh matinya kayak kita pas di Undertale. Jadi kalau biasanya kan pas kita lawan Spamton tuh endingnya kan agak aneh kan. Jadi musiknya kayak musik apa? Baru. Oke, aku nggak mau kesini dulu tapi aku mau ke atas. Ya, soalnya di sini ada sesuatu tadi. Ada dua kamar di sini. Oh, ini kamar si Noel. Nah, ini mirip sama kamu Susi. Jadi keren banget. Wow, this statue rocks. Hey Ralse, kita bisa bawa ini nggak ke kamarku? Hah? Tapi itu kan mencuri. Oke, kita jadi mencuri. Susi like statue. Oke, okay. Ya itu bukan barangnya Noel, itu barangnya si Queen. Ya harusnya nggak usah, tapi sudah nggak apa-apa. Oke, okay, ada banyak baju di sini. Hah? Aku nggak pernah melihat Noel memakai sesuatu seperti ini. Oh, jadi ini kelihatannya seperti pas kita ketemu kamarnya Chris sama kamarnya Susie sama kamarnya Asriel di dua episode yang lalu pas aku pertama kali masuk istana. Jadi ini mungkin karena si Noelnya nge-search ini semua. Mungkin, nggak lihat. Ada katalog search suit. Oke, okay, bener kelihatannya. Sepertinya kebanyakan yang di search itu nggak bisa dibikin menjadi barang. Hah. Oke, okay. Tadi dugaanku ya dari lemari ini kan ada banyak baju di sini. Tapi Noel nggak pernah pakai baju kayak gini. Kalau dugaanku, lihat, aku mikir terlalu ke depan. Mungkin Noel itu nggak pernah nunjukin jati dirinya. Jadi dia itu selalu muasin orang lain. Jadi dia, oh baju itu yang kayak ginian aja. Aku nggak usah nurutin kata hatiku sendiri. Aku bakal nurutin masyarakat, nurutin semua orang. Make baju-baju yang standar aja. Dan itu menyedihkan banget. Oke, okay, untuk search ini, art dari search, is ice real cryptid? Oh, dia typo, oke. Okay. Ini adalah gabungan antara ice e dan something else. Gandum? Oh, itu apa? Haybill. Kan si rusa biasanya makan haybill. Iya nggak? Aku nggak pernah lihat si rusa makan haybill, tapi kelihatan kayak gandum gitu, kayak yang di Minecraft itu. Hey Chris, bawa ini ke kamarmu. Duh, kenapa? Ya, itu mencuri juga. Hah, kamu mencuri ice e statue juga? Kok kita curi semua? Ini adalah kalender. Setiap page-nya adalah bulan last month of the day. Hah? Jadi setiap bulannya itu bulan terakhir, jadi Desember. Dan setiap hari itu tanggal 25. Oh, itu mungkin evaluasi untuk bapaknya itu, untuk si Mr. Holiday. Mungkin setiap tanggal 25 dia bakal di apa? Bakal diperiksa kalau dia bisa pulang nggak. Itu bulannya ada lagi. Ini adalah tempat tidur. Kamu mau tidur? Ini bukan waktu yang pas. No. It's not your bed anyhow. Ya, ini bukan tempat tidurmu. Oke, okay, Ralse, kamu tidur sana. Aku pengen keliling dulu. Lihat ada pohon-pohonan di sini. Ini adalah wardrobe, lemari. Oh, cuma gitu aja. Oke. Okay. Oh, kamarnya besar banget sih Noel ini. Panjang juga. Ya, bulannya kelihatan juga dari situ. Oke, okay, kita tidur yuk. Oke, okay, yes. Chris, kalau Noel datang gimana? Noel kan lagi sama Queen, gak apa-apa. Aku pengen tidur di tempat tidurnya rusa. Ya, gimana kalau dia punya apa, tics, punya apa kayak, apa itu istilahnya, tics itu, yang biasa buat gatal itu loh, apa itu namanya? Kayak kutu, ya, get out there, jangan masuk ke situ. Oh, Susi, kamu harus nerima perasaan si Noel itu. So, kayaknya Noel suka banget sama kamu. Oh, dan ini shortcut. Oh, ya, ini shortcut ke bawah, kan Susi kan masuk lewat sini di episode yang lalu. Oke, okay, semuanya, let's go. Ya. Sudah nggak ada yang bisa dicek lagi. Kok ini kok kosong? Nggak ada apa-apa. Oke, okay, nice. Oke, okay, sudah cukup nyari secretnya. Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Puzzle ginian aja. Aku nggak mungkin kena. Ow! Oh, kena langsung. Oh, no! Ow! Oke. Ini tempat aman ini. Oke. Okay. Oh. Iya. Nice, Ralse. Kenapa aku ngobohin Ralse terus? Susinya kesian. Nah, there she is. Oh, hello. Queen, stop right there. Berhenti di situ. Dia nggak gerak kok. Oh, my sweet idiot children. Kamu sudah datang di waktu yang pas untuk melihat penghancuran apa? Aku menguasai dunia. World domination. Dengan Noel di tanganku, hanya menunggu waktu sebelum dia berubah. Oh no, kepalanya apa? Mukanya bakal diubah jadi robot nanti. Dan dia bakal mengeluarkan kekuatannya. Dan menyelimuti dunia dengan
Too late, Damis. Jacuz. Niall sekarang dengan Bertley, ya. Oh, jadi ini siapa? Hah? Oh! Oh, Bertley sudah ditangkap. Bertley, but he's been intercepted. Oke, control blocksku sudah sekarang cocok dengan anak-anak remaja. Oh, sebelumnya nggak cocok. Dan sekarang seluruh keluarga bisa enjoy perbudakan. Siral saya kepleset kayak gitu. Sort of regal mostly cruel actor. Oke, jadi ketawa yang kayak kerajaan dan kejam. Kayak gitu. Tunggu, di mana Noel? Oke, gila ketawanya tambah kejam lagi, tambah cruel. Oh, aku juga bingung. Tapi aku asyik tahu jawabannya. Oke, sudah cukup. Oh dear, I do sincerely quite like you two. Aku sebenarnya suka kalian berdua. Dan bakal sayang kalau aku menyuruh kalian untuk jadi budakku. Oh, oke, memaksa kalian. Jadi harus dengan kemauan sendiri. An enjoyable same, oke. Oh, kita akhirnya ngelawan si Queen. Si Chris mau mati. Oke, mantep juga musiknya. Nice. Oke, Queen defenseless. Oh, ini mode defenselessnya kelihatannya. Oh, aku nggak bisa act ke Bertley karena Bertley-nya lagi dihipnotis kayak gitu. Aku nggak bisa cek. Wah, musiknya mantep. Group Lucent throw. Aku bakal throw dulu aja. Aku pengen bebasin si Bertley. Dan si Ralse, kamu bakal aku bakal pakai bajusnya untuk Chris. Oke, pasin X-nya dulu. Oke, keren banget pedangnya diginiin. Ah, cuma satu. Oke, bajus, oke. Queen, pikirkan lightness. Bukankah mereka, kita ini harus membuat mereka senang? Itu kan yang aku lakukan sekarang. Oh ya. Yeah. Oh. Oke. Oke, nggak begitu sakit tapi serangannya. Sekarang grup Lucent aja. Aku berani nggak grup Lucent? Aku takut mati, ya sudah nggak apa-apalah. 15%, buset, sedikit. Pikirkan, lightness sudah diperbudak oleh aku dan makhluk-makhlukku. Oh, gelas. Oke, haha, gampang ini kelihatannya. Aku tinggal main atas saja. Oke, ambil semua TP-nya. Nice! apa itu? Dia buat semacam kayak tembok. Oh, dan act-nya berubah semua kelihatannya. Queen protected. Oh, sekarang diprotected dia. Group toast. Group toast itu kan yang tos kita minum bareng. Oke, group toast. Ya, gelas penuh acid itu, penuh apa acid itu? Zat-zat asam. Ya, penuh asam membuat shield itu. Jadi kita harus menghancurkannya dengan ngajak minum. So, kamu mau minum semua acid itu? Ya, ini semua punyaku. Kalian nggak boleh minum. Oke, setengah. Ya, tiga lapis. Karena itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kurang 3 lapis. Oke. Setiap hari mereka membuang waktu berjam-jam menghormatiku, menyembahku di Glowing Rapture. Oh, buset. Dan aku juga memasang screen yang penuh dengan animal-animal lucu, binatang-binatang lucu, dan candid games. Oh, oke, kelihatannya aku bakal mau diperbudak sama dia. Oh my god, oh double. Oke. Ya, nice. Oke, Susi hampir mati tapi. Oke, aku bakal group toast. Ah, group toast tuh pakai tiga-tiganya soalnya. Oke, hancur semua temboknya. Oke. Staring, melihat, tapping, mengetuk, dan menerima kebahagiaan. Melihat, mengetuk, dan menghindari kesakitan. Oke. Oh, itu yang ada di main menunya. Di awal, kalau setiap aku main Deltarune chapter 2, keluar itunya dulu. Terus dia ketawa, huhuhuhu, kayak gitu. Nice, oke, nggak ada yang kena. Nice, oke. Oh, Red Buster, jangan-jangan aku nggak mau kena damage. Aku bakal throw aja, dan si Ralse, kamu, heal prayer ke Susi. Oke. Oke, aku mau ngepasin tiga-tiganya, atau paling nggak dua. Ah, malah satu yang kena. Cuma 9% lagi. Sampai belakangan ini, ketika internet di kota menghilang. Oh...
ini ada hubungannya sama internet yang hilang itu. Sekarang mereka mengungsi di apa layar-layarku yang sebentar lagi bakal menghilang. Oh, ini kayak Gaster Blaster tapi versi lebih gampangnya. Oh, ya lebih gampang tapi aku malah kena terus. Oke, nggak sakit kok. Aku suka kayak gini. Sekarang grup Lucen aja, berani. Oke. Aku pengen bebasin si Berli dulu. Noel, jadi siapa yang akan bantu dia? Dia itu kayak ada sifat pengen bantu Noel tuh aku nggak paham. Pengen bantu apanya? Aku nggak nganggep aku ini orang jahat. Dia orang baik, tapi misunderstood. Jadi kita salah paham. Dan dia sering nge-search yang aneh-aneh dan sedih-sedih. Oh, seperti yang ada di kamarnya itu. Ya, ini kelihatannya bener sih. Queen ini kayak semacam master ya. Jadi master of computer. Jadi dia tahu semua yang di-search sama penduduk kota kita. Waduh kok gerak-gerak kayak gini. Aku gak suka kalau gerak-gerak kayak gini. Oke. Au, kenapa aku kena kayak gitu? Gravitasinya jadi agak ngawur tadi. Dia ngeluarin gelas lagi. Oke, sorry. Aku bakal ini juga. Dan Ralsei, kamu harus nge-heal terus. Ya, paling nggak diri sendiri. Ya. Wow, spoken like a real trusi. Kamu benar-benar mau berdamai. Oke. Tadi aku ngomong apa? Aku nggak lihat. Oke, Susi toast ke Queen. Oke. Sangat keren kan? Kita kan mau menendang bokongmu. Ya, itu benar. Bagus sekali. Aku nggak punya standar untuk ini. Oke. Cuma kurang 2 tadi. Oke, nice, dear player. Oke. Itu yang aku pikirkan, sampai si Knight keluar. Nah, berarti bener Knight ini juga ngefek ke chapter 2 ini. Aku nggak tahu Knight itu siapa. Dan membuat dunia ini yang penuh kegelapan. Jadi dunia ini penuh kegelapan sekarang. Tapi wonderful juga, jadi keren. Tail, left. Cry, sound. Oh, ini semua yang di-search sama si... Ada tutorial di situ, aku lihat ada bebek juga. Oke, sekarang kita grup toast lagi. Nice. Oke, minum terus asidnya. Sekarang jalannya sudah clear. Yang aku harus lakukan hanyalah menyebar dark word ini. Oke. Aku gak mau ke strom, bro. Sakit. Aku gak mau kena lagi. Nice, oke. Aku harus grup toast lagi kalau mau pelindungnya hilang. Itu, si Berli itu sudah tinggal berapa persen sih? Loh. Oh. Itu maksudnya kuning itu bukan aku bunuh, kan? Aduh. Nggak, kelihatannya nggak aku bunuh kok. Aku cuma mau nyopot. Tapi gimana kalau kayak spam ton dia bakal mati? Nggak kan? Oke, aku grup toast aja. Oke, ya, abis itunya. Nice, hancur sana. Dan kemudian dunia akan dipenuhi oleh kegelapan. Dan nggak akan ada yang menderita lagi. Buset, ini kok kayak Madara. Kayak dari Naruto. Oh my God, sekarang kakinya keluar juga. Oke, nggak ada yang kena tapi. Nice. Nah, sekarang apa? Ya, kelihatan aku harus fokus berarti. Aku harus fokus ke satu hal supaya aku nggak bingung. Oke, throw. Dan kamu heal prayer ke Chris. Oke, nah ini kita harus pas nih. One. Jadi kita harus pas tengah semua itu. Nice, 3 lumayan, 3. 19%. Nice. Dan semuanya bakal tinggal di istana perfectku, istana sempurnaku. Dan semuanya bakal menyembahku seperti yang kita berdua... Oh, kita berdua deserve. Jadi kita berdua harus disembah. Maksudnya berdua siapa? Sama Berli. Gak mungkin sama Berli, dia gak suka sama Berli kok. Mix cry. Loh. Oh, itu one hit, one kill. Oh, enggak. Untung aja enggak. Oke. Kita throw lagi dan Ralsei terus. Kamu healer paling sempurna, Ralsei. Oh, cuma satu. Oke. Gak kena! Missed! Jangan ngeluarin tameng lagi. Please, jangan ngeluarin tameng lagi. Jadi, berhenti melawan dan terima. Tahun dari kegelapan. Jadi, abad di kegelapan. Oke, balik lagi serangannya kayak gini. Oke, ini kelihatan jauh lebih simpel dari mengada aku pikir. Nah, oke. Jawabannya masih ada banyak semua, kecuali Chris, tapi nggak apa-apa. Kita grup Lucen sekarang. 15%, nice. Kita nggak akan... Oh, ini Ralsei baru pertama kali ini sebanyak ini omongannya lawan bos. Kita nggak akan membiarkan kamu mengontrol semuanya dengan kabel-kabelmu. Ya, ayo, buktiin, Ralsei, King Ralsei. Oh, aku nggak pernah ngomong aku bakal melakukan itu. Huh? Dia ngeluarin gelas lagi. Aduh, aku nggak suka kayak gini.
Itu hijau-hijau gak bisa aku sentuh. Kira ini hijau-hijaunya bakal nge-heal. Oke. Alah. Oke, grup. Tambah tebel tamengnya. Oke, terus minum terus. Kamu kan sekarang lagi mengontrol Birdly. Ya, bener. Oh iya, cuma untuk dia aja. Soalnya dia nyebelin. Gak bisa berhenti ngomong. Bisa. Oh, hindarin semuanya, bro. Gak bisa. Dual heal. Heals everyone, 50% TP. Mungkin aku perlu pakai ini. Ya, terus ini biar tos aja. Ya, nyawamu bersinar di kekuatan Ralse. Dan Susi tos ke Queen. Nice, full semua. Oke, kenapa kamu mau satu juga? Enggak, aku nggak mau dikontrol. Jangan. Oke. Wow. Oke, paling nggak kena satu damage. Oke, damage-nya nggak terlalu sakit kok. Oke, grup tos. Nice. Lakuin si promerasit. Nice. Oke. Oh, semuanya kelihatan aku terlalu banyak minum battery acid. yang khusus untuk umur 3 ke atas. Oke, jadi kalau kalian di bawah umur 3 nggak boleh minum. Oke. Ralse, kamu umur berapa sih, Ralse? Kamu kelihatannya masih umur 8-an atau 7 atau 6. Atau enggak, kamu mungkin sudah tua banget. Kamu jadi raja kok sekarang. Oke, sekarang aku toast. Terus toast. Dan Ralse. Oh. Aku nggak perlu nge-heal soalnya sekarang. Aku toast semua aja. Jadi, grup toast. Ya. Oke, Queen-nya minum lagi, meledak. Nice. Oke, sudah cukup, Foolish Children. Kamu sudah selamat dari seranganku. Regular. Berarti ini bakal super habis ini. Tapi belakangan ini aku sedang mendownload My Ultimate Move. Sekarang hancur di dalam neraka, Delis Region. Oke, downloading. Aku paham banget. Oke. Wow. Oke, aku paham banget perasaan kamu, Queen. Aku juga berapa kali kayak gitu. Aku lagi download game 50% terus korup. Aku harus ngulang dari awal lagi. Oke, nah sekarang aku gak mau Red Buster. Aku mau Group Lucen aja. Oke. Nice, oke. Akhirnya Birdly-nya gak kecolok lagi kabelnya. Oke. Lumayan, you foolish children. Jangan mati. What the? Please berdiri. Please jatuhnya berdiri. Jangan. Jangan tidur, jangan berbaring. Oh. Oke, dia bisa ngomong ternyata. Sudah terima. Aku ngucapin terima kasih ke kebaikan teman-temanku dan mercy dari mereka. Sekarang, it's time for me to take my freedom. Ooh, nice. Queen. Kamu mungkin sudah menguasai nomor 3, maksudnya. Tapi sekarang, kamu sudah bisa melawan 3 orang. Tapi sekarang, kalau 4 orang gimana? Oke, aku bakal simulasi dulu Queen ya. Oh, kalau ngelawan 4 gimana ya simulasi? Bisa nggak? Ya, kamu akan mengajar bokongku. Oke, paling nggak dia nerima kayak gitu. Kecuali... Oh, no, what that? Di belakang kamu ada apa itu? Oh my God, ketipu semua. Susi, kamu kok bisa ketipu? Aku paham kalau Chris Ralse, tapi... Tunggu satu nanosecond. You coward that. you. Duh, bener kan? Please. Alas. Birdly? barusan... Itu aku cuma pura-pura berani. Kamu kesakitan kan? Iya, yeah. Kamu kayak spam ton karena kecolokannya hilang kamu. The truth is that wire. Sudah, oke. Kenapa bahasanya kayak gitu? Sudah mengabsorb semua jus energiku. Aku pikiranku jadi gak jelas kayak gitu. Oh my God, Birdly! Birdly, hey, Birdly, are you okay? Oke, semuanya jadi gelap. Hanya... Hanya ciuman dari gamer girl yang cantik yang bisa menyelamatkanku sekarang. Noel gak mau, sudah. Oh, maksudnya Susi? Oh my God. What? Kamu tadi kehilangan kesadaran, tapi... Kamu bisa ngomong gak? Bener-bener kamu cium tuh Susi? Sorry. Oh... Sorry, aku lupa. Birdly itu suka sama Susi. Oke, jadi memang benar. Memang dia tuh gak manggil Noel tadi. Dia pengen dicium sama Susi.
Hey, that's a relief. Okay, berarti kamu suka banget kan dicium sama alligator monster kayak gitu. Itu nyiumnya kayak gimana coba, giginya kayak gitu. Oke, okay, aku harus buru-buru dan menyelamatkan Noel. Jadi sampai jumpa. Oh, enggak ngajak Ralse sama Chris. Dear Susan, sangat hebat di jalannya sendiri. Oh. Tapi aku bisa membaca hatinya, Chris, seperti help meter. Dan beeping for love. Oke. Okay. Meledak. Ha, sudah cukup cerita ya, Chris. Selamat berjuang. May the smarts not be with you. Oh. Oke, okay, kok bahasanya kayak gitu? Aku pengen ada smartsnya. Eh, kita berdua lagi, Ralse. Oke. Okay. What the hell just happened? Oke, okay, yang jelas kita save dulu. Oke, okay, aku pengen balik lagi dulu ke kota kalau bisa. Aku pengen beli-beli dulu. Hey, Berli, apa ini? Chris, your damn concern for me. It's dextrose. But stay sanguine, my fellow bluebird. Kamu perasaan di episode lalu sudah ngaku kan kalau kamu tuh gak terlalu pintar. Jadi bahasanya gak usah yang seperti Einstein-Einstein gitu. Aku akan menemukan jalan untuk membantumu. Oke. Okay. Yeah, may the smarts not be with you. Oke. Okay. Nah, Hera susinya ada di sini. Oke, okay, jalan yuk. Kita nyonya full kan. Nice. Oh, sama aku pengen ngecek. Oke, okay, kan waktu pas Susi itu bunuh si Werewear di kamarnya Noel, itu kan aku pengen ngecek kalau dia itu naik nggak levelnya. Cara ngecek levelnya gimana caranya? Lihat sini nggak salah. Ya, level 2 Chris. Sekarang berubah namanya jadi Moss Finder. Jadi menemukan lumut. Jadi ability-nya cuma nemuin lumut. What? Dan Susi, Moss Enjoyer, dia suka makan lumut. Dan dia masih level 2, jadi gak apa-apa. Dan membantu yang orang-orang yang mencari lumut. Dan level 2, Hug Prince. Oh, karena kita peluk di episode yang lalu. Jadi pangeran pelukan. Dan menerima dan memberi banyak pelukan. Sementara aku baru sadar. Sebentar. Oke, jadi ada status tambahan buat Susi. Sekarang ada rudeness, ke gak sopanan, 89. Sama purple, yes. Dia warnanya ungu. Dan Chris cuma ada guts. Dan Ralse seperti biasa, sweetness, kemanisan, dan fluffiness. Dia imut dan apa, enak dipeluk. Oke, okay. Aku pengen kursi kayak gitu terbang. The knight, ksatria. The roaring knight. Hari ini sudah didesain untuk membuat dunia ini dan menggapaikan tangan yang panjang ke langit dan menunjukkan kemauannya ke pedang ini, ke pisau ini. What? Dan membuat, oh my god, itu. Oke, jadi membuat menusukan air mancur dari dalam bumi. Oke. Okay. Unfortunately, the world they created, tapi dunia yang dia buat. Oh, is trapped within the confines of the library. Oke, okay. Jadi terperangkap di dalam library ini. Oh iya, ya sebenarnya masuk akal juga ya, kenapa Dagwood tuh nggak kayak dalam tempat yang besar gitu. Kenapa cuma di satu kamar kecil-kecil kayak gitu? Oke, okay, Knight ini siapa? Aku penasaran. Dan tadi ngomongnya D ya, jadi mungkin laki, mungkin perempuan si Knight. Kalau aja kita punya cara untuk membuat kegelapan yang lebih banyak, kita mungkin bisa menutupi seluruh dunia. Oh. Itu saat aku sadar, kekuatan ini, kekuatan dari kemauan, kekuatan dari determination dari Undertale, ini bukan kekuatan yang semua Lightner punya. Oke, okay, itu ada Chris, ada Susie, ada Noel. Iya, soalnya beberapa Lightners gak punya kemampuan determination itu. Ya, kalau kita nurutin caranya Undertale, semua punya ya determination. Tapi, if one was simply, kalau ada satu yang cukup determined, bukankah semua orang bisa membuat Dark Fountain? Tapi tujuannya Dark Fountain itu buat apa? Kecuali untuk membantu. Untuk apa? Untuk nyediain tempat untuk para Darkner. Jadi, kalau kesatria sudah meninggalkan tempatnya, meninggalkan dunia ini, jadi aku harus membuat yang baru dengan menggabungin tiga-tiganya. Oh no, Noel! Noel, honey, darling, sweetie, gravy. Oh, manis. Gimana caranya kamu menemukan tangan itu? Oh, tangan raksasa itu. Hebat, dan gimana perasaanmu tentang world domination? Oh, dia nggak mungkin mau lah. Oh my god. Uci mama. Nice, Susi. Oke, okay, nggak usah nunggu ceramahnya. Oke, okay, nice. Kirain kamu dihipnotis loh gimana. Susi, kamu datang untuk menyelamatkanku.
Somehow I knew you would. Okay, aku juga bersyukur kamu gak jadi bunuh si Bertie di episode yang lalu. You did? Maksudku aku tunggu. Kamu harus lari dari sini cepat. Oh no. Ya bener kan? Aku lihat di episode lalu tuh kayak Queen, ternyata bener tuh kayak robot, robotik si Queen. Queen. Seems that you failed to notice the giant freaking robot in the middle of my palace. Aku sudah sadar. Mereka bertiga nggak ada yang sadar, aku yang sadar. Oke, musiknya mantep. Ya, ini nggak bagus. Dia itu nggak bisa diserang kalau mode seperti ini. Hah? Dia sudah mamerin terus tentang final formnya. Oke, Frieza. Kamu pikir tumbuh beberapa inci bakal membantu? Itu bukan lagi beberapa inci, berapa puluh meter, berapa ratus meter, Susi. Yes. Oh. Wow. Apakah kita sekarang cocok untuk mengambil alih dunia? Susi, eh kita menyerah dan... Oh, nggak mungkin bisa menyerah. Determination, determine. Hah, kita nggak mungkin menyerah sekarang. Susi? So what if you got another form? Jadi kenapa kalau kamu punya form yang lain? Kita juga punya form lain. Kita bikin friendship form. Chris, Rasi, come on. Oh. Oke, kelihatannya kata kalian benar ya. Aku mungkin Toby Fox. Aku tahu semua jalan ceritanya. Oke, friendship form. Let's go. What are you doing? This is our ultimate. Wait a sec. Sekarang karena kamu sudah nyebut friendship form. Please, friendship form. Oh no, it appears I'm evenly matched. Aku tingginya cuma berapa? 2 meter. Kamu puluhan meter. Ya, aku nggak tahu kamu tinggi berapa. Kelihatannya tinggi banget. Ratusan meter. Oke, jadi jangan marah. Aku nggak bakalan hold back. Kita jatuh. Duh. Ya, aku paham rasanya. Oke, jadi kita bakal kabur dari tempat ini. Gimana caranya? Kita bisa mencoba flapping our arms. Kita bukan burung. Mungkin kamu bisa, Ralse. Kamu kan banyak bulunya. Kamu mungkin bisa terbang. Kalau manusia sama dinosaurus nggak bisa. Fear not. Oh, Bertie ini. Oke, okay. Your knight in glow in the dark armor is here. Bertie? Dan nyangka. Oh. Para sweet gang. Para apa? Cake, sweet, sama satunya aku lupa siapa. Ya itu cuma berdua ya, nggak tahu yang satu kemana. Yang cake nggak ada, yang cake yang mana? Aku paling suka sama itu. Chris, Susi, kekuatanku sudah masih terlalu rendah untuk membantu kalian. Jadi aku menemukan teman-teman baru untukmu. Hey, aku sudah kenal mereka. On your quest against Queen, you've made all sorts of buddies, right? Iya, aku sudah nemuin banyak teman. Menggunakan kemampuan membuat sampah kami, kita modified everyone. Kita sudah ngupgrade semua orang. To work together. Ah, ada Ruxus juga. Aku juga membantu. Ada hacker di belakang. Chris, Susi, behold the ultimate group project. Oke, aku gak mau tapi jadi kayak gitu. With a splendid base, dengan base yang bagus, dan jetpack yang paling kuat dari hacker, dan dari lights dari Viro-Viro-kun. Itu bukan Viro-Viro-kun, itu aku gak tahu namanya. Oke, dari iklan Happy Bravery. Meow. My energy. Nah, Viro-Viro-kun, tender loving care, fresh cooking. Oh, ini kayak mau transformasi organization. And most of all, kebanggaan dari Ruxus. Oh enggak, dari tangnya ternyata. Whatever this thing is. Oke, gabungin aja, enggak ada salahnya. Friendship form. Kita mau main punch out lagi. Aku pengen finally a worthy opponent. Itu kayak meme-nya. Itu meme dari apa, worthy opponent tuh? Aku kayak dari Dragon Ball, aku tahu. Oke. Oh, kirain kita harus mukulin lagi, ternyata enggak. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, Giga Queen enggak bi. Oh. Enggak bisa di mercy. Oke, okay, nyawa kita 250, nama kita jadi trash sekarang. Oke, ini bener-bener kayak lagu-lagunya, musik-musiknya arcade. Oke.
Nah, ini kelihatannya dari Mercy, karena Mercy-nya dikosongin tuh aku nggak bisa Mercy. Dan semua equa hubungannya sama attack semua, kelihatannya kita harus ngalahin ini. Soalnya nggak ada jalan lain, ini nggak ada, ini nggak seperti Undertale, kita nggak bisa Mercy. Nggak bisa apa? Kayak defend terus Mercy terus itu nggak bisa. Oke, jadi kita serang aja. Ini baru pertama kali kita nyerang di sini. Oke, pusat 210. Waktu untuk kata-kata sudah selesai. Sekarang waktunya untuk bertarung. Only. Ya, cuma only bertarung. Ya. Oke. Gak bisa. Kamu kok mukanya pakai gelas gitu? Curang itu. Nah. Oh, aku bisa counter gak tadi? Gak bisa kelihatannya. Oke, terus, serang terus. Nice. 210 terus. Haha, just kidding. Aku cuma monologing. Tapi aku akan mendengarmu di kepalamu. What? Oh bisa, aku bisa counter. Aduh. Oke, okay. Sakit banget. Oke, aku nggak boleh kena itu. Oke, terus serang. Ya. Oke, waktunya sudah datang untuk Noel untuk menyadari kekuatannya sendiri dan determinationnya dia sendiri dan kemauan dia sendiri. Oke, pantulin lagi. Oke, pukul. Oh, dia dua lapis nyawanya. Oke. Tiga lapis kelihatannya. Oke, the cityscape roar space. Ini kok kayak... Ini bossnya unik, aku suka. Terus serang. Oke, tapi TP kita naik sedikit-sedikit ini. Dan fokus ke senjatanya, dia bakal membuat Neo Dark Fountain. Then another one. Woo. Nice! Dia marah. Round 2! Fight! Oke. Aku better dodge self fix. Aku bakal gunain ini aja. Aku pengen nge-heal. Oke. Self fix engage, a healing aura fire up. Tapi TP cost increase. Oh, karena kita enggak boleh pakai terus, jadi TP-nya bakal naik terus. Dan kemudian seluruh dunia akan dipenuhi kegelapan. Dan semuanya bisa tinggal di tempat yang nyaman, bebas dari ketakutan dan suffering. Oke, dua hit. 1, 2. Oh, dua kali tendang. 1, 2, 3. Nice. Oke. Susi apa itu? Susi master control. Pencet semua tombolnya. Gak bisa Susi, kita harus pelan-pelan. Chris, Susi, kamu harus membantuku juga. Aku gak mau, aku pengen balik ke dunia atas. Aku pengen ketemu Toria lagi. Semangat ketemu Alvis. PR-nya sudah lama banget gak aku kerjain. Membuat dunia dari impianmu dan impianku juga. Cepetnya. Oke, aku ditampar tadi. Oke. Terus, pukul. 168, kok dia armornya tambah tinggi? Susi! Bro, just let me karate chop you and you can have as many as... What? Oke, biarkan aku pakai karate chop seperti Pokemon dan kamu bisa dapat skateboard sebanyak mungkin. Oh, gimana caranya? Oh, aku mundur. Aku lupa aku bisa mundur. Oke, aku bakal self-fix lagi. Nice. Dan Chris, teman perdamaianku yang paling hebat. Kamu bisa mendapatkan sebanyak mungkin piano. Oke, aku nggak ingat kamu suka apa. Aku suka Asriel. Aku kangen sama... Au, kena! Oke, nice. Oke. Nice, critical. Hey, tadi kan ada tiga orang ketiga juga. Oh, kamu berani-beraninya. Itu aku nggak terima itu kamu ngomong kayak gitu. Rase itu yang paling penting di party kita. Kamu berani-beraninya. Oh, kamu. Nah, 1, 2. Kau skip. Oh, mungkin aku harus ke belakang itu pas dia laser hijau itu. Oke. Join me dan kekuatan kamu bakal menjadi super strong and cool. Tapi sementara ini aku nggak perlu meningkatkan kekuatanku karena aku sudah perfect dan aku bisa menembakkan laser dari gelasku. 1, 2. Aus, sakit. Aus, aku cepet banget. Aku bisa nge-heal nggak? Aku bisa nge-heal tapi aku nggak. Christy, please heal yang banyak. Oke, lumayan banyak. Oke, untung aku punya Christy. Oke, aku percaya aku sudah menjelaskannya. Jadi aku akan meloop dialogku sekarang. Oke, berarti dialognya sudah habis.
Ah, sakit. Woo. Oke. Dan laser mode ini 50% TP fast attacks. Aku mau ngeheal dulu. Oke. Ya, oke, dia ngulang lagi. Oh ya, ini aku harus. Nice. Marah-marah aku marah. Oh, ada round 3-nya. Oke, ternyata bener 3 lapis. Oke. Terus. Pukul. Ya. What? Oke. Woo, 3 dimensi, nice. Oke. Pukul lagi. Nice, 168. Ya, oke, kamu ngulang-ngulang terus. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Ow, cepet banget. Oke, terus. Giga Queen, aku gak mau kalah di sini. Aku udah terlalu jauh ini. Ya, dia bakal membuat. Wow. Oke, gitu. Ya, oke. Sakit. Oke, self-fix berapa sih? 50% TP. Oke. Nice. Ya, aku tahu. Ow. Oh my god, kalah. Aku ditibek kurang ajar. Oh no. Don't give up. Oke, jadi kayak arcade bener nih. Fight again atau retire? Fight again lah. Aku ngulang dari awal jadi. Oh iya, aku ngulang dari awal. Oh. Iya. Yeah. Oh iya, ngulang dari awal. Oke, 1, 2. Aku sudah tahu lebih. Sudah kebiasaan nih. 1. Oke, aku sudah terlalu terbiasa. Aku nggak mungkin kalah di sini. Nice. Oke, kalian harus lihat. Aku nggak bakal skip kelihatannya. Nggak tahu. Aku skip nggak nanti. Oh, kalau kita pakai ini jadi cepat banget. Aku harus pakai skillnya itu yang laser mode ini. Dia jadi serangannya jauh lebih cepat. Oke. Ini kelihatannya kita bakal menang di sini. Oke, 170. Other guy, berani-berani ngomong ralse kayak gitu. Oh, final attack. Oh. Oke. Oh. Ow, kena. Oh, spirit bomb. Oh, pas banget. Kayak One Punch Man. Oh, no. Battle power dropping. Overheat. Activated. Dengarkan baik-baik. Kamu mungkin sudah mengalahkanku. Tapi aku masih punya satu hal lagi. Kalian bertiga gak akan pernah punya hal itu. Detachable hands. Oke, aku gak bisa gerak tadi. Oh please, jangan ada yang kena, please jangan ada yang mati. Noel, berani-berani kamu dari jauh kayak gitu, kenapa gak bantung heal? Noel? Darling? Honey? Sweetie? Oh no, giginya hilang satu. Gravy? Oh no, kita bertiga ditangkap. Ambillah pin yang aku sudah berikan ke kamu. Pin apa? Dan tusuk bumi ini. Dan buatlah kerajaan supreme kita. Aku. Kenapa Noel? Apa kamu punya deal apa sama si Queen ini? Kenapa Noel? Aku tahu itu bakal membuatmu senang. Atau mungkin aku dengan 1% baterai yang tersisa. Auuuh. Mermas sushi menjadi 8 bits. 8 bits, 8 potongan. Tapi 8 bits juga seperti komputer. Leave. Jangan bunuh tapi, please jangan bunuh. Leave Susie alone. You think listening to you makes me happy? Kau pikir mendengarkan kamu buat aku senang? No, I'll never be happy. Aku gak akan menjadi senang. Enggak bakal senang kalau aku dikontrol olehmu. Kenapa kamu gak bisa paham itu? Kamu dikontrol internet, kontrol komputer, maksudnya gitu, Noel. Noel? Mungkin perhitunganku salah besar.
Oh, dia senyum. Noel, lupakan aku dan dengan kekuatanmu sendiri, pilihlah dunia yang menurutmu bakal membuatmu senang. Oke, Noel, kamu kok kayak semacam ada hubungan sih sama Quinn itu? Ya, sepertinya benar dugaanku tuh. Jadi Quinn tuh seperti jiwa komputer. Jadi makanya dia kan tahu search query-nya para apa karakter kita. Jadi mungkin terus salah satu program itu ada yang simpati sama Noel karena Noel tuh sepertinya search-nya tuh semua sedih, nggak suka dunia, nggak suka macem-macem. Tapi kemudian sekarang Noel karena punya teman-teman baru jadi nggak begitu lagi. Mudah-mudahan. Queen, are you okay? Sepertinya dia sudah kehabisan baterai. Oke, sekarang kita bisa menyegel air mancurnya. Benar kan semuanya? Semuanya? Oh, enggak. Dia enggak ngomongin karakter-karakter kita. Maksudnya orang yang fusion ke kita semua itu sudah mati? Para switchling, para viro-viro kunnya. Ya, pilihlah dunia yang bakal membuatmu senang. Aku gak mau tinggal di dunia yang dikuasai oleh si Queen itu. Tapi kalau bukan masalah itu, if that wasn't the case, I wonder if this world wouldn't be so bad. Oh, jadi walaupun gak ada Queen, dia juga tetap nganggap kalau dunia ini gak bakalan bagus gitu. Gak bakalan, tetap bakalan buruk, bakalan bad gitu. Hah? Susie, don't you think so too? Sekarang karena kamu nyebutin hal itu, Chris, dunia ini kan lebih baik kan? Maksudnya lebih baik dari dunia asli. Nah, bener kan? Aku sudah ngomong dari episode 1. Dari episode 1 aku sudah ngomong ini dunia imajinasi. Enggak, Susie, enggak boleh. Kita di dunia nyata, enggak boleh masuk dunia imajinasi. Kita sudah punya banyak teman di sini, kamu tahu. Aku gak pernah berpetualang seperti ini sebelumnya. Enggak, kita tetap harus keluar. Ini imajinasi. Iya, ini terbuka semua. Susinya sudah secara gak langsung ngomong kalau ini gak terjadi secara nyata. Ini semua tipuan, gak mungkin Susi masa bawa kapak, battles, sihir. Dimana semuanya bisa diheal dengan little spell. Dan gak peduli apapun yang terjadi, gak ada yang bisa nyuruh kita. Jadi kita bisa bertindak sendiri, gak ada yang ngatur. Ralse, please Ralse, kamu sadarin mereka semua. Dan aku gak tau Ralse, kamu tuh beneran, kamu beneran ada gak Ralse? Walaupun tadi menakutkan banget, maksudku. Oh, Bertie. Jadi apakah ada alasan untuk enggak? Aku enggak bisa mikirin alasan apapun. Maksudnya untuk apa? Jadi Noel, ini bakal menjadi permintaan maafku yang nyata, yang asli. Dan memfokuskan kemauanku ke blade ini. Kapak itu bukan blade. Aku akan membuat fountain yang baru. Oh, dan melepaskan bright future, masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang bersinar untuk kita semua. Masa depan yang sinarnya lahir dari kegelapan. Stop. Oke, nice Ralsei, kamu berhentiin. Ini mereka semua udah enggak masuk akal nih yang diomongin. Kalian apa yang kalian lakukan sekarang? Stop. Maksudku, stop. Kamu tahu enggak apa yang bakal terjadi kalau kamu melakukan itu? Apa? Jadi si Bertie mau bikin Dark Fountain yang baru. Nanti apa yang terjadi? Bakal lebih melebar Darkner-nya. Apa dunia Darkner-nya? Oke, mukanya Ralsei nyeremin banget. Kamu akan membawa roaring. Kamu akan membuat kejadian yang namanya roaring. Oh. Ketika cahaya dihancurkan oleh bayangan,
ketika fountain memenuhi langit, semuanya bakal hancur, semuanya bakal chaos nanti. Oh. Dan bakal keluar yang namanya Titan dari fountain ini, Attack on Titan. Dan menyelimuti dunia di kehancuran. Ya sebenarnya tadi pas dia ngomong roaring, aku nggak tahu kenapa ingat Attack on Titan. Dan darkness yang selamat dihancurkan oleh kegelapan. Dan bakal pelan-pelan satu demi satu menjadi patung seperti Lancer dan meninggalkan Lightners untuk membantu, untuk menurus dirinya sendiri. Oh no. Dan kehilangan selamanya di malam yang tidak pernah selesai. Malam abadi. Oke, ini dalam satu episode ini aku harus buang waktu mungkin berapa setengah jam nanti di waktu luangku untuk teori. Maksudnya apa itu? Oh, damn, I didn't know that. Oke, si Queen-nya juga nggak tahu. Jadi kalau Bertie-nya itu bikin fountain yang baru, si dokter yang ada di dunia ini, di dunia cyber ini bakal nggak compatible lagi kan sama si tempat ini. Jadi dia bakal berubah jadi patung semua. Tapi itu juga nggak jelasin kenapa orang-orang di dunianya Ralse. Tapi aku nggak tahu juga yang kita rekrut sekarang ini kan nggak pindah ke dunia kita kan, ke darknernya si Ralse, dunia darknernya si Ralse kan. Jadi mungkin alasannya kenapa mereka nggak pindah itu kalau mereka pindah ke sana dia bakal jadi patung, mereka bakal jadi patung kayak gitu. Jadi makanya si Ralse ngomong jangan bikin fountain yang baru. You didn't? Tapi seluruh rencanamu untuk aku cuma komputer lemah, aku nggak tahu semuanya. Ya benar ke, kamu cuma program sama komputer. Teoriku kelihatan masih agak masuk akal tadi. Belum perfect, belum sempurna, tapi kelihatannya masuk akal. Dia ini cuma program komputer. Ya aku cuma menebak sesuai aksi-aksi dari para knight. Bukan para knight, satu knight, the knight's action. Oke, siapa knight itu? Why the heck would I want to end the world? Aku nggak mau ngancurin dunia. Oh, well, that's a relief. Aku minta maaf. Aku setelah semuanya, aku malah membuat masalah lagi ke kamu, Noel. Itu oke kok Berli, aku paham. Kok kamu yang jawab Queen? Itu Noel yang harus jawab. Oh, aku memikirkan itu saat aku ngecas bateraiku. Kamu nggak bisa memperhitungkan perasaannya orang lain. Kamu paham apa yang aku rasakan? Iya, karena seperti yang tadi aku ngomong. Not really. Oh my god, teoriku gak tahu hancur gak ini. Tapi situasi jadi lucu lagi sekarang. Not really, aku gak paham kok. Aku cuma gak mau Noel menjadi sedih. Well, aku senang kalian berdua kelihatannya paham. Sepertinya kita membuat tim yang keren di saat-saat akhir. Ya. Yeah. Kok kayak monyet kayak gitu. Enggak. Ya paling enggak untuk kamu Queen. Kamu sampai akhir jadi orang jahat. Oke, jadi kita bisa pergi enggak sekarang? Oh yeah. Suzy. Hey, akhirnya kamu melawan si Queen. Not half bad, lumayan. Really? Ya, yeah, really. Tadi terjadi kayak gitu. Tuh si Chris sama Ralsei lihat itu. Sama Berli juga. Jangan dicekik lagi si Berlinya. Oh yeah. Jadi sebentar lagi kamu harus bangun kan? Hah? Oh iya benar, itu enggak ini enggak meta sama sekali. Tadi kan di episode lalu Susi ngomong kalau semua ini mimpi ke Susi, ke mana, ke Noel, dan sekarang Noel harus bangun. Kemudian aku I just hope, ya aku berharap aku punya mimpi-mimpi seperti ini lagi. Oh, aku juga pernah berpikir kayak gitu. Jadi mimpinya saking asiknya aku nggak mau bangun. Terus kalau misalnya tidur lagi, aku pengen mimpi kemarin. Hey Noel, ketika kamu bangun, aku cuma mau mengatakan, halo Queen. Oke, kamu masih hidup ternyata. Well then, I suppose it's time for you all to exit. Sudah waktunya kalian untuk kabur. Oke, jadi spontan yang asli di dunia ini sudah dihancurin kan sama si Queen itu.
pas dia bikin apa, bikin apa semacam kayak robot itu, robot queen besar itu. Oh, running program tendergoodbye.exe. Oh, tendergoodbye.exe. Oke, jalanin programnya. Aku akan rindu dengan masing-masing dari kalian. Noel, kamu dengan kemampuan jujurmu yang sebenarnya gak diperlukan. Susi, kebodohan dan keberanianmu. Chris, your chill vibes. Oh, paling cocok buat Chris. Chill. Dia tuh gak ada banyak omong, dia cuma ngerjain tugasnya aja. Kenapa Ralse gak disebut? Oh, Berkeley, ya Berkeley. Ya, ini kita gak perlu ngucapin selamat tinggal kok, Queen. Ah, Chris bisa membawamu kembali ke Castle Town. Oke, ternyata teoriku salah tadi. Kita bisa membawa apa para Darkner ke Castle Town. Dan kamu dan semua rekrutmu bisa tinggal di sana. Oh. Oh, cancel. Dalam sekejap. Oke. Deleting Tinder code back. Oke, nanti kita ketemu lagi di sana. Alright, time to do what we came here for. Hey Noel. Ini beneran enggak sih? Aku air terjunnya itu sudah mati belum? Sudah hilang belum? Kalau kamu melihat Susi yang asli, just taulah kalau dia itu, mungkin dia itu look, she doesn't have a tail. Oke, dia gak punya ekor. Balik lagi ke ekor. Oke, I got it. It's not a secret. Itu bukan rahasia. Eh, kita pergi, Chris. Oh my god. Oh, aku didorong. Oke, bye-bye semuanya. Oh ya, yeah. Kok Berli gak ikut? Harusnya Berli ikut kan? Oh my god! Oke, ini seperti akhir chapter 1. Oh, ini berarti sudah mendekati akhir juga. Oh, Chris? Ya, seperti kita di sini lagi. Ya, oke, ternyata masih ada si air terjunnya itu. Si apa? Si fountainnya. The Roaring Knight. Yang sudah pernah disebut sama Jeffil. Ya, siapapun mereka, mereka membuat para fonten ini, banyak fonten ini. Tapi, apakah itu benar-benar sesuatu yang jelek? Ah, Susi. Aku nggak tahu ini semua terjadi nggak. Ini imajinasi atau bukan? Kalau imajinasi sampai kebangetan kayak gini itu nggak sehat. Since they started showing up, sejak mereka muncul, semuanya, iya, semuanya jadi lebih menarik kan? Iya, karena, tapi kalau ya sejak kita ketemu sama Ralse dan kawan-kawan, hidup kita jadi semakin menarik. Tapi kita juga nggak sabar untuk kembali lagi ke dunia itu. Well, we don't have to think about it, about that now. Oke, kita nggak perlu mikirin lagi. Chris, sekarang gidiranmu. Ya. Seperti chapter 1, seperti jiwamu bersinar. Oh my god. Dan kita balik ke dunia nyata. Noel, please Noel, jangan bikin aku takut. What? What happened? Oh, it was a dream, wasn't it? Cuma mimpi, ternyata. Hah, cuma mimpi? Semua itu cuma mimpi? Oh, of course, ya. Nggak ada yang masuk akal, jadi pasti mimpi. That must have been a dream, ya. Perasaan itu, pikiran itu. Oh, sweet lady of justice. Oke, okay, sebenarnya masih suka sama Queen-nya. To think I would ever think Susie would be... aku jadi salah besar, Susie bakal berpikir seperti itu. Susie? Susie, what are you doing here? Kan kita mau belajar kelompok. Ya, kalian berdua mengundangku untuk belajar. Dan ada Chris juga. Itu sebelahku. Oh, right. Apa? Belajar dengan mereka? Noel, heavens to yikes! Mereka... Mereka bodoh! Well, ya kita coba aja. Oke, Susi pintar loh. Hah? Alarmku? Oh, aku harus kerja dengan Mrs. Boom. Aku sudah telat. Kamu kan kerja di perpustakaan kan?
Oh no, sudah terlalu siang sekarang, sudah terlalu malam. Siang atau malam, terlalu akhir pokoknya. Dia sudah terlalu lama di sini intinya kayak gitu. Well, adios everyone, adieu. Harusnya adios kan, aku gak tahu kenapa kok adieu. Adieu everyone, nah, aku harus mengumpulkan buku-bukuku. Oke, kelihatannya Bertie gak sadar sama sekali. Kan kemarin kan dia ngomong kalau dia tuh ngerasa gak sepinter, apa, gak terlalu pinter. Jadi dia tuh karena dibantu sama Noel terus. Sekarang dia jadi sok pinter lagi. Aku suka banget bau buku-buku yang baru aja diangkat. Oke, okay, baru aja diangkat gak ada baunya. Kalau buku baru, baunya enak. Oh my god, Bertie, shut up. Oke, okay, ayo cepat-cepat, my dear Noel. Nah. Good day, Chris, Susie. Oke, okay. Bye Chris. Oh, and bye Susie. Oke, okay, Chrisnya disebut paling awal. See ya. Oh. What the f- What are you looking for something? Nothing, bye. Oh, dia sok keras lagi si Susinya. Dia gak mau nunjukin perasaannya. Dan dia bisa nunjukin perasaannya di dunia imajinasi, dunia mimpi, dunia dark world. Ah, jangan gitu, Susi. Ah. Apa masalahnya dia? Tahu. Way to treat someone who just saved the world. Iya, ya dia juga ikut nyelamatin kok. Ya, ya enggak, dia kebanyakan diem. Oke, okay, kita bertiga. Semaral sih yang nyelamatin dunia sana. Oke, okay. Jojo. Chris, tunggu sebentar, Chris. Kita mungkin sudah menyelamatkan, benar-benar menyelamatkan dunia kan? Oh my god, Susi, aku gak tahu. Iya, kita memang pahlawan. Iya, oke, okay. Jangan-jangan digerak-gerakin gitu, aku nanti gegar otak. Dan gak ada satupun yang tahu. Ya, ya lebih bagus kayak gitu. Ya, lebih bagus kayak gitu. Aku gak terima kalau ada orang lain yang kenal sama Ralsei. Jadi Ralsei bakal disembelih atau dijadiin peliharaan. Aku gak suka. People bakal panik kalau mereka tahu kalau dunia ini dalam bahaya. Apakah benar dalam bahaya? Apakah benar dalam bahaya, Susi? Kamu yakin? Ya, tapi agak menyebalkan. Noel juga harus lupa. Apa dia lupa, Susi? Oke lah, kita langsung pergi aja dari sini. Oh my god, roller coaster of emotion. Dan ini lab komputer macam apa? Komputernya cuma 5 kayak gini dan komputer jadul semua. Ini adalah komputer, monitornya berkedip-kedip dengan brightly. Tempat sampah. Ini adalah tempat sampah. Kamu punya perasaan kalau dia itu nggak punya teman. Oh. Agak sulit dijelaskan kenapa kamu merasakan seperti ini ke tempat sampah. Ya karena Chrisnya ngerefleksiin perasaannya di dia sendiri. Dia nggak punya teman. Tapi Chris, kamu punya teman banyak kok. Jangan ngomong kayak gitu. Inilah recycling bin. Sepertinya ada orang yang secara nggak sengaja bikin banyak email yang nggak berguna. Spam. Ton. Spam ton. Emailnya gak berguna, spam ton. Neo. Mungkin, gak tau. Komputer. Cuma blue screen, sepertinya nge-crash. Oke, okay, komputer. Ada screensaver yang bentuknya lumba-lumba. Dan mengiklankan malware. Oh, sebentar. Komputer. Blue screen. Oke, okay, blue screen. Ini apa monster-monster yang kita lawan? Sebentar. Ini komputer, ya flickering Bradley. Oh, cuma flickering. Ini cuma flickering. Apa kita... Gak tahu. Oke. Oke, okay. Okay, closet ini penuh... jadi spacious, jadi lebar. Besar banget. Dan penuh elektronik-elektronik yang lama. Dan orang yang besar bisa masuk ke sini. Oke, okay, jadi semacam kayak server room kayak gitu. Oke, okay. Ini adalah poster-poster yang ngobrolin tentang safety dari internet. Oke, okay. Dan ada lemari. Dipenuhi backup device seperti mouse komputer. Jadi tikus yang kita lawan tuh mouse komputer, keyboards dan maracas. Mungkin. Oke, okay. Cabutin semua aja nih sini. Dan akhirnya kita keluar. Oke, okay, sebelum kamu meninggalkan tempat ini, kamu mengumpulkan semuanya yang ada di kamar ini. Oh iya, diantar ke dark world kita kan. Gak ada alasan untuk kembali ke sana. Oke, okay, kita bisa naik ke atas ini. Nah, kamu akhirnya di atas. Kamu kan ngomong ada sesuatu yang menarik di sini. I love reading books.
especially the book substrate. Jadi yang di atas lebih bagus. Oke, aku bakal baca sebentar. Ya, yeah, I love reading, aku tahu. Oke, okay. Ini adalah book 1 tentang soul, tentang jiwa. Kamu membacanya, jelas lah. Soul itu dari dulu dipanggilnya banyak hal selain jiwa. Jadi ada kata-kata lainnya. The font of our compassion, the source of our will. Jadi inti dari compassion kita, dari will kita. Dan kontainer dari life force kita, dari kemampuan kehidupan kita. Tapi kegunaan aslinya nggak ada yang tahu. Cara untuk merawat manusia. Ini adalah buku untuk monster, untuk cara merawat manusia. Oh, look inside atau look in the back? Aku lihat black back-nya dulu aja. Menurut kartu yang ada di belakang bukunya, sepertinya ibumu mengambilnya dan... Oh, Toriel, repeatedly many years ago. Jadi sering meminjam si Toriel karena dia bingung cara merawat manusia. Oh, Chris, kamu dicintain banyak orang. Look inside. Ini adalah foto manusia-manusia yang nggak kamu kenal. Kamu langsung menutup bukunya. Manusia-manusia yang nggak kamu kenal. Siapa itu? Siapa itu ular, Mr. Ular? Oke. Okay. Nah, Susi di luar. Oh my God, Susi, apa yang terjadi? Aku masih... Ini kalau di apa di tele, bukan teleskop, stetoskop di sini, kalian bisa dengar suaranya. Kayak gitu, nge-buffering. Man, it got late, didn't it? Ya, kita agak terlambat tadi. Ya, kamu harus pulang, kan? Ya, kamu mau ikut. Kita main dulu ke rumah. Oke, kamu gak perlu mengatakannya. Kamu gak mau jalan sendirian, pulang sendirian. Oh. Ya, kalau kamu mau maksaku, aku bisa jalan bareng. Let's go. Ini seperti akhir dari chapter 1. Dan menunya balik lagi seperti Undertale. Ball of junk, ya. Ini karena imajinasi kita sudah selesai. Cards, kita punya kartu. Ini rose card. Iya, bener. Oh my God, bener. Kita ini cuma bayangin. Jadi rose card ini si Ruxel's card. Tapi ternyata cuma kartu. Kita ini cuma mainan kayak anak bayi di dalam situ. Glass. Glass nih? Ada small shard of something in your pocket. Rasanya seperti kaca, tapi... Oke, mudah-mudahan si Lancer diselamatin kan sama Ralsei. Kan Duckworth dari library ke sekolah kan nyambung kan? Mudah-mudahan. Oke, aku bakal balik dulu ke kelas. Oh, kelasnya ketutup. Oh, enggak. Oke, nice. Oke, Oke, ini aku jujur aja, aku mau nyari tempat safe aja, soalnya aku kelihatan bahwa itu memoriku sudah mulai penuh nih. Di mana tempat safe-nya? Paling dekat di mana? Oh my God. Oke lah, kita balik lagi ke dunia Duckworth dulu aja. Tapi aku pengen ngecek dulu ada baru nggak di sini. Apa kamu ready, Sadie Huckman? Ya, ini sama kok dialognya. Kelasnya kebuka nggak? Oh, kebuka. Oh, Tammy, kamu ada di sini, Tammy. Tam still study, study hard. Tam akan menjadi pintar, pergi kolek, dan meraih mimpi. Dan Tem bakal menjadi streamer. Haha, seperti kamu bisa membayangkannya. Kok bahasa kamu jadi normal? Oke, screen saver-nya jadi nggak sini? Jadi berubah nggak? Oh, tetap sama. 4 inci. Ya, proper distancing. Dan ya. Oke. Sebelum itu aku pengen mampir ke sini. Aku pengen lihat Throne of the Gods. Sini. Oh, karpetnya perasaan tambah panjang di sini. Oh, Throne of the Gods-nya semakin tinggi. Apakah ini hubris? Ini adalah primitive. Oke, ini sama. Ada bola. Ya, oke, jeruk. Dan mungkin nggak aman. Kambing itu boleh makan jeruk nggak sih? Nggak tahu. Oke, kita balik dulu ke tempatnya Ralsei. Yuk. Change up! Nah, akhirnya Queen-nya ada di sini. Halo, bagus nggak tempatnya? Kalau nggak bagus, bakal aku... Jadi inilah Castle Town-mu. Ya, it's not bad. Oke. Okay. Chris, Susie. On behalf of everyone I oppress. Ya, oke. Okay. Jadi aku mewakilin semua orang yang aku jajah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aku akan menjadi roommate-mu yang wacky sekarang.
Oke, okay, bakal jadi teman sekamar kita. Hei, kamu gak boleh masuk kamarku. Biar dibegenin sama Ralsei lagi satu. Oh, Chris, aku yakin kamu punya banyak orang yang perlu diajak obrol dulu. Tapi kalau kamu, tapi kamu gak perlu melakukan semuanya sekaligus. Save dan istirahat kapanpun kamu mau, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Kelihatannya Ralsei juga paham. Ralsei ini tahu aku, tahu perasaanku. Kamu memikirkan kamu gak bisa kembali lagi ke Cyberworld lagi. Dan kamu memikirkan ini secara hati-hati. Oke, ini kelihatannya gaming ngingetin kalau... Tapi aku harus nge-save. Oke, gak apa-apa lah. Nanti kalau kita mau apa, mau kembali ke sana, kita genocide atau gimana, gampang. Oke, kita gak bisa kembali lagi ke Cyberworld. Tapi oke lah, aku bakal ngakhirin aja episode-nya di sini. Dan kelihatannya ini bakal jadi episode saat... Jadi... Satu episode sebelum episode terakhir. Kan seperti pas aku main Deltarune, aku bakal bikin satu episode khusus untuk epilog, untuk aku nanti ngajak ngobrol semua orang yang ada di sini, ada di dunia atas. Dan kita lihat ending dari chapter 2 apa. Tapi paling enggak ini sudah ngakhirin main quest kita di Deltarune chapter 2, yaitu di dunia Cyberwood. Dan seperti yang kalian tahu, aku tadi agak pusing. Dan kalian bisa buktiin kalau teoriku benar atau enggak di komen. Tapi please, please jangan spoiler. Kalau misalnya memang belum dijelasin di gamenya, belum dijelasin di Road Pacific ini, tolong jangan ngomong sama sekali di komen, oke? Dan begitu aja. Aku ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sekarang. Dan sampai gitu aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Seperti biasa, kalau ingin bantu channel, jangan lupa like, share, subscribe. Like videonya, subscribe ke channel, share ke teman-teman yang seleranya sama. Dan I'm out. Oke lah, gitu aja. Bye!